Salam Fit Lover. Apa kabar rekan-rekan? Saya berharap rekan-rekan dalam keadaan sehat di masa pandemi ini tetap semangat untuk menanam apapun tanamannya, khususnya untuk tanaman tin dan ara, ya. Pada kali ini sambungan dari video yang sebelumnya juga di pohon yang besar, ya, pohon besar saya yang saya sambung-sambung ke beberapa varian, ya. Sekarang kita mencoba varian yang sambung ini adalah varian bil, ya. Bil, ya. Sambungannya di sini nih. Nah, ini di sini. Memang cukup rimbun ini di. Oh, di belakang sini nih ada sambungannya. Bilnya sampai ke sini, cabangnya ke sini. Dan ini sebenarnya buahnya banyak. Bil ini salah satu varian yang sangat genjah. Sebenarnya dari ujung sini, ujung pangkal ini kemarin memang berbuah ini sampai sini. Nah, ini yang saya review yang sekarang yang tinggal ujungnya ini tinggal tiga ini, ya. Buahnya cukup bagus dan ini layak untuk dikebunkan, ya. Jenis bil ini, ya. Coba, ya. Nah, ini yang lebih matang ini. Ya. Ini sebenarnya untuk warnanya harusnya memang lebih merah. Mungkin di video saya sebelumnya mungkin ada yang mereview mengenai buah bil lebih merah daripada ini. Ya, merahnya merah bagus, buah bil ini bagus. Karena penyebabnya di sini kurangnya sinar matahari terhalang. Kenapa? Ya, karena ini sangat rimbun sekali. Rimbun sekali. Dan di bawah juga banyak daun, banyak cabang, sehingga sinar matahari terhalang, ya. Seperti ini contohnya, kan ini sinar matahari terhalang ini, ya. 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 Dan jenis bil ini yang unik adalah juga daunnya cantik, ya, seperti ini, ya, menjari, ya. Nanti saya petikkan ini buahnya, ya. Kita lihat ini. Cukup besar, ya, cukup berat ini, ya. Dan tidak gampang pecah, bil tidak gampang pecah, ya. Ininya juga apa ini, lubangnya kecil, ya. Kita buka sekarang dalamnya seperti apa, ya, seperti ini. Dalamnya memang tidak merah tapi seperti ini. Warnanya apa ini, kuningnya. Ya. Coba sekarang saya makan. Ini salah satu favorit, ini enak. Cuma di sambungan ini saya akan makan seperti apa. Ini enak sekali dan teksturnya kuat, ya, bertekstur, ya, kalau di mulut. Dan bijinya kerasa, kres gitu bijinya. Kalau yang video sebelumnya yang varian Gypsy itu tidak terasa untuk apanya ini, bijinya. Kalau ini terasa. Terasa. Ini semua adalah kres-kres manis ini. Manis. Manis, sehat. Ya. Kemudian daunnya cantik, rekan-rekan. Saya coba potongkan, ya. Petik, ya, daunnya. Seperti ini menjadi. Keren, ya. Daunnya menjadi, buahnya termasuk kuat di Surabaya, tidak gampang pecah, dan tanamannya kuat juga genjah. Ya, demikian review mengenai buah bil atau varian tin ara jenis atau varian bil. Nanti berikutnya kita akan ulas juga sambungan yang sama. Ini yang sudah mulai masak sebenarnya. Ya, ini varian Ferdino, buahnya sekian banyaknya. Moga-moga tidak dimakan burung sehingga kita bisa mereview. Ya. Ya, demikian rekan-rekan review saya mengenai buah bil atau tin ara varian bil di sambungan pohon besar saya atau indukan yang besar di belakang saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Fit Lover,
tetap bersemangat untuk menanam. Tuhan memberkati kita semua. Rekan-rekan, ini tambahan. Rupanya di satu sisi ini buahnya overripe ya, walaupun merahnya tidak seberapa, tapi overripe. Dan ininya pecah seperti ini. Tapi dia tidak mekrok, apa bahasa Jawanya itu mekrok ya, bahasa Indonesia pecah gitu, tidak pecah, pecah. Tapi seperti ini ya, garis-garis ini. Ya, ini pasti enak sekali. Nah, seperti ini warnanya lebih gelap ya, kalau overripe ya, daripada yang sebelumnya ini. Overripe ya. Dan pasti lebih manis, coba saya rasakan. Lebih juicy, lebih manis. Memang enak sekali ini. Dispil. Demikian tambahan saya dari video yang sebelumnya. Terima kasih.